Udah lama nih Pak makanan ini Pak? Udah, 2 tahunan. 2 tahunan ya? Kita kontrolnya. Kenapa? Iya nanti saya hitung berapa-berapanya. Ini yang kaleng sama stiker ya kan? Kaleng. Oh iya. Makanan dari Korea cantik-cantik ya. Itunya maksudnya bungkusnya. Itu apa? Iya. Sesuai sama K-pop kali. Pink gitu warnanya apa? Marek. Iya, warnanya tuh kalem-kalem gitu. Tuh birunya biru kayak gitu. Yeah, aduh. Mbak. Kenapa? Dari orang Jawa kan? Aku orang Jawa Barat. Iya, suami Jawa Tengah. Pantesan dialeknya mah bahasanya bahasa. Bapak orang mana? Bapak orang timur ya? Iya. Oh iya. Oh sama-sama Pak Robert ya? Timur mana? Timur. Orang timur-timur apa? NTT. Iya ya, Pak Robert kayaknya. Sama orang Jawa Tengah, Mbak. Oh, orang Jawa ya? Oh, enggak kelihatan, Pak, soalnya pakai masker. Tebak-tebakan jadi. Cuma saya masuk sini, masuk Bogor mah 91, sangka. Oh, udah di Bogor ya? Oh. Rama ngerantau lah ya. Korea, Korea. Lucu. Iya harusnya diituin ya, maksudnya itunya sesuai jadi ngeceknya enak. Iya, udah. Tapi ini lebih kam-kam sana, Mbak, misalnya. Oh, gitu. Tapi ini jadi buat Mio semua? Iya. Oh, oke. Jadi khusus Mio semua. Oh, iya. Yang tinggian yang takut ke sono ngejeblak. Enggak. Mbah dul. Kitanya dua ini. Jadi Bapak emang bagian gudang aja, Pak? Saya pengiriman. Oh, pengiriman aja. Cantik. Tadi saya nanya GS keluaran sini enggak? Heeh. Dan lurus. Oh, enggak bisa, Pak. Di sini enggak bisa masuk. Iya, muter ya. Muter dulu. Iya. Ditutup itu dari pas pertama ada corona, Pak. Jadi belum dibuka lagi. Iya, maksudnya kan gang pertama jadinya pas belok, kan belok. Iya. Tapi ini udah ke seluruh Indonesia ya, Pak? Udah. Oh. Oh, ini udah Batam juga. Udah Batam juga ya, Pak? Batam, Lampung, itu mah. Oh. Pink. Oh, pink ya. Yeah. Kayak cowok-cowok Korea itu ya. Oh, cantik. Ini Korea abis. Nih guys, makanan baru guys. Yeah.
Di Mio House masih ada, baru ada. Sebenarnya dia udah 2 tahun di Indonesia. Ini Grand Free. Di atasnya Super Premium. Kualitas high-high. Tapi harganya low-low. Coba dicek dulu. Bapak sedang mencek. Centrang aja, Mas. Nih saya, Mbak. Nih muka saya. Oh. Saya timur. Oh iya. Orang Jawa Tengah. Orang mana, Pak? Saya Jogja. Oh, orang Jogja. Saya Jogja. Kelihatan sama. Jogjanya mana, Mbak? Pak. Saya mah dekat Malioboro. Dari Malioboro cuman paling lama 20 menit, 15 menit lah. Wirobraja. Wirobraja mah iya masih kota. Masih kota. Sama. Ah. Cuman agak pinggir sini. Yang kiri Tugu. Ya. Yang satu setengah apa itu? Ini. Adul. Yang ini Mas. Ini. Adul. Satu setengah. Ini ya. Bukan. Nih. Ini kan satu setengah nih. Oh, oke. Okay. Nah, ini. Ya kan isi 6. 12 cek dulu Mas itu. Itu yang udah buka takutnya kurang. Yang udah buka itu isi 6, harus isi 6. Kalau masih sholat sudan. Saya tadi masuknya di pasar situ. Yang pinggir kali juga. Eh, sono. Pak, yang pinggir kali gede, Pak. Oh, iya. Enggak pakai Google sih, Bapak ya? Enggak. Saya mah orang alami, hampir 2 tahun ngerjain, 4 tahun, Mbak. Enggak pakai Google. Nah. Oh, kenapa, Pak? Takut disasarin ya, Pak, Google? Ya, satu itu, keduanya mau buat beli juga enggak ada. Kurang aduk 8 kilo. 8 ini kilo. Ya? Nih, ini biru-biru. Nih, adul. Nih. Yang kita nih. Yang olive stick. Olive stick 5 kilo tuh. Itu ya. Berapa? 1, 2, 3, 12. Itu kan 6. Ya. Satu numpuk. 5 kilonya. Iya. Olive stick. 3 kilo apa 5 kilo? 3 kilo ada, 5 kilo ada. Yang 3 kilo ada. Nih. Oh ini nih yang atas. Sini tinggal 3, 4. 12. Jumbo 20 kilo ini. Iya, bawah. 2. Ini yang kaleng. Kaleng itu tadi yang ada stikernya itu. Ini. Ya. Oh, malah sedikit 8, ya. 8, 2, 4 itu semuanya. 8, 8 kan. Ini kan 8 kaleng, 8 kaleng. Pas kok, semua itu. Oh, yang kecil-kecil gitu kali berapa gram gitu ya? Kok sedikit ya? 90 gram. Yang kecil. Herbal control 2 kilo. Herbal control ini. Itu tuh yang atas. Yang 12. Urinary ini nih yang ini nih yang agak hijau-hijau muda. Berapa tuh isinya? 6 isinya. Isinya 6. Berarti 2 ya, benar ya. Ya, ini isinya inilah. Ini nih, pinggir. Ya, 6 pack. Terapi kontrol nih. Ya. 12 juga kan. Herbal. Iya itu herbal yang biru ya. Weight control ini control buat diet ya. Satu lagi. Apa? Weight controlnya. Ini bawah ini. Oh ini. Ya. Yang itu. Ya. Herbal control 7 kg. Iya. Ya, dua kan. Urinary 7. Ini belakang bawahnya. Coba. Weight control. Nih. Ini yang 7 kilonya ya. Ih, cakep-cakep tuh. Ih. Sama kan? Udah sama. Oh, ini sama sama ya. Iya, ya, sama itu kopian buat kopian, kita satu buat. Kopian di sini. Ya, tangan-tangan. Kalau ada cap, Pak. Siap. Udah enggak ada pengiriman lagi, Pak. Udah semuanya tinggal balik. Tapi ya udah takut, ngopi dulu. Enggak, makasih Mbak. Takut ditungguin ntar. Oh. Ada kiriman ke Sukasari ke toko. Oh. Apa sih ini mah rewel masalahnya. Orang mana yang punya? Medan. Oh. Suaminya Jakarta cuman suaminya di
ini mah bawaannya minta ampun, cuman saya mah prinsipnya lebih cepat lebih bagus. Iya sih, namanya pengiriman kadang kita juga pengennya kan biar cepat kejual juga kan gitu. Apalagi sih apalagi jualan online ya. Bekasi itu saya ketakutan. Oh, abis, maksudnya oh cepet online. Ya kadang ditungguin ojek online oh, barangnya oh. Giliran saya lihat mobil saya, oh udah tenang, udah nggak lama itu mobil tinggal muter oh. Barang belum turun udah mas, oh udah ditungguin sih. Itu di Bekasi itu Raras. Oh Raras iya si Raras, Raras kan di Tebet sama di sono kencang juga itu jualannya ya. Kalau yang di sini Rawamangun itu dekat percetakan PR yang depan percetakan situ ya. Aha. Yang Nadian Raya mau ngambilnya ini udah lama itu nggak kencang. Iya nggak tahu nih, kita juga kan baru mau nyoba pak. Mudah-mudahan kenceng ya pak. Ya insya Allah lah, biar kenceng semua. Kalau ini saya tahu kok modal ini gede, ini modalnya saya tahu kok. Iya. Oh. Kalau nggak salah ini, kalau nggak salah ya, ini antara 700-an lebih satuannya. Ini aja 1.600.000 kali ya saya yang 20. Kalau nggak 1.060.000 kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Iya belum. Saya tahu. Pajaknya. Iya. Kan. Ini kan udah naik ah. Iya. Sebelum naik kemarin itu. Ini yang kalau Jawa Barat yang paling kencang dari Depok itu Cat Gallery. Salut saya paling kenceng dia. Tanggerang? Tanggerang itu sentral baru, cuman rumah dia main rumah. Cuman oh, dia online ya? Online. Kalau Jakarta Timur itu ini sentral tapi Alpet Shop. Cipayung. Cipayung. Tuh kenceng juga. Iya. Tapi belum lama. Digrosir dia sama di Gojek juga udah ngantri itu. Ya belum lama karena dulu yang punya itu kerja di Zoom. Kemar jumpet itu. Kemar. Gara-gara ini barang sama orang borongan hilang, akhirnya dia undung. Dah, saya ngobrol sama saya, mas gimana ya? Kenceng nggak? Yuk, kenceng. Cuma saya rencananya mau buka di sini mas, di dekat rumah. Ya udah buka aja. Waktu situ di Zoom bu. Ada masalah apa ini? Situ udah berdiri sendiri. Enggak usah diriin dulu. Udah jalan. Lu kerja di Zoom enggak masalah, dikerjain sama adiknya sama ponakannya. Giliran dia udah itu langsung. Tahu. Ngobrol kalau sama saya mah. Iya rezeki-rezekian sih Pak ya, enggak semua ya. Cuman kalau ini kalau saya bilang harus ini. Dibantu online kalau untuk orang datang ini agak lambat lah, dibantu online. Terserah aja, saya ngasih tahu aja. Iya, oke. Iya pak. Itu stikernya. Yang sampelnya? Sampelnya ini, yang bawah, nih, yang kecil-kecil. Tuh ini ya. Tuh, oke. Yang bawah itu sampelnya.